Panjenengan pinten tahun gitu nih, Bonan? Ikut dangok mas. Niki. Pundi pulas tahunan. Tang beri warung niki. Termasuk yo, yo suwi ya. Kaya babat nggak tuh? Sak terengi niki rumami. Sak terengi mereka wonten pariwisata perang ya, panjenengan pun. Pun mas. Lagi. Pariwisata lagi pinter-pinter. Paling limang, tiga tahun. Ini boleh kiambar. Betul lah mas. Wanted sing masuk. Pelak angkut. Oh lah. Belian. Wanted ternaknya berarti berarti. Saya beli kok mas. Tengmoro sewu. Debian boleh kiambar. Mas ane kini buat sambat. Buat entego lah itu lah. Boleh kiambar. Linci di belah ini. Belah ini besar nih. Tapi yo halal memang. Ya mbak mohon mbak Niki anak ya mas, dan Niki yang peken. Yang peken? Iya. Wah. Yang ten Niki dereng rame, Pak. Dur. Iya mas. Wah, rame ya ten. Kalau masih kanjang ya. Yang parkir nanti. Iya. Orang udah sepi tuh mas. Tengah ten kita udah sepi. Wah lah. Pas ya kan. Satu minggu mas, udah rame tuh. Satu minggu rame nanti. Iya. Ya mbak kok mbak ini kok pan pas libur apa nak leren jadi Dewi ini badai meriti tapi sih wonten garapan mawon kulo mas pripun kulo ta nggih kulo Ponorogo. Ponorogo mriku Ponorogo nggih lek king Solo dugi mriki pinten jam nggih kinten-kinten lah nggih. Lah nggih, dereng nate mriko liwat mriki yo. Panjenengan pinten taun ngene niki, Ponan? Iki pun dangok, Mas. Niki. Pun 15 taunan. Teng mriki, warung niki. Nggih. Termasuk e yo. Yo suwi nggih. Kaya babat mboten. Sak derenge niki rumame. Sak derenge mriku wonten pariwisata perang ya jenengan pun. Pun mas. Lah nggih. Pariwisata lagi pinter-pinter. Paling 3 tahun paling. 3 tahunan. Nggih. Okay. 15 tahun berarti tahun pinter niku. Senjang kok mas sama esale pendalan. Iya. Nah, alhamdulillah. Satenya udah matang. Selamat makan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedikit bincang-bincang sama mbahnya, ternyata jualan sate kelinci ini udah 15 tahun. Selama 15 tahun tersebut mungkin suka dukanya udah banyak. Yang saya berkesan itu usaha dagang seperti ini tahan banting sampai 15 tahun masih tetap berjaya. Wah, kira-kira kalau soal rasa sih tetap sama dengan yang lain, tapi maksudnya rasa daging kelincinya, tapi kalau yang membedakan mungkin rasa sambel sama cara membakarnya, tingkat kematangannya beda. Kalau yang ini ya cukup ideal, cukup mantep lah, sip. Kalau saya cocok sini ya, juga lengkap dengan lontong sama ini seperti lengkap seperti sate kambing lah. Ada kubisnya, ada tomatnya, ada sambalnya. Ya, baiklah, saya lanjut makan. Selamat makan semuanya. Tawang, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.